Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Ashhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka imamul muttaqin Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Ustadz Cahyati Takaryawan dan moderator Bapak Aziz dan juga para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam kajian rutin. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan barokah, maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Diskusi kita malam hari ini adalah kepemimpinan dalam keluarga. Saya membaca sebuah artikel yang menulis orang yang tinggal di Mesir. Katanya di Mesir itu ada fenomena yang unik, yaitu suami tidak bisa memimpin keluarganya. Ada faktor-faktor psikologis yang menyebabkan dia seolah-olah susah memimpin keluarganya. Yang dia sebutkan tiga faktor. Yang pertama, istri jauh lebih kaya dari suami. Dan dengan itu suami sama sekali gak berani untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Yang kedua adalah istri terlalu cantik bagi suami. Nah itu. Makanya kalau cari istri jangan cantik-cantik, kata beliau ya. Karena kalau cantik itu gak awet. Kalau jelek itu awet sis. Ya. Ketika masih bujang jelek, jadi istri jelek, ya kan? Sudah tua, ya jelek juga, ya kan? Makanya sukanya kopi pahit untuk melupakan pahitnya kehidupan. Ya. Dan yang ketiga faktornya adalah ketidaktahuan tentang syariat Islam. Yang itu kemudian seolah-olah sistemik, yaitu suami itu enggak berdaya ngadepin istrinya. Ya, sistemik dengan tiga itu. Padahal di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ayat ini mayoritas atau jumhur ulama menyebutkan ayat ini adalah ayat tentang berkeluarga. Ya, jadi semuanya bilang ayat ini ayat tentang berkeluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagian kecil ulama mengatakan ini ayatnya termasuk untuk segala hal. Termasuk di dalam pemerintahan, memilih pemimpin. Ya. Karena kemudian tafsirnya menyebutkan masalah itu. Tapi malam ini kita tidak berbicara tentang politik. Ya. Kemarin saya ngisi daerah Pugeran, selesai ngisi
Saya dibisiki jamaahnya, Pak, sini tuh dulu kompak. Setelah berpolitik, kita jadi bercerai-berai. Jadi, lah kok iso, betulnya politik itu malah menyatukan. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita di dalam berumah tangga. Slide-nya banyak ya. Makna kata qawamun itu tunggalnya adalah qawam. Artinya orang yang melindungi, mengurus dan memperbaiki sesuatu. Jadi uniknya kalau diartikan tunggal, dia pemimpin. Padahal nanti ada lagi aulia atau wali, itu juga diartikan pemimpin, ya kan? Atau imam itu diartikan pemimpin, atau ro'in, ya itu juga artinya pemimpin. Tapi yang dipilih adalah kata qawam atau qawamun jawab jamaknya, karena makna qawam atau qawamuna itu maknanya adalah melindungi, ya, mengurus dan memperbaiki sesuatu. Ya. Jadi bayangan kita pemimpin, makanya nanti di dalam tafsir berbeda qawam itu dengan misalkan komandan militer, itu enggak sama. Ya, pimpinan militer, itu enggak sama. Ya. Nah, ini menurut tafsir yang lain, sama ya. Laki-laki adalah pembimbing bagi para istrinya. Ya. Kalau istri yang bimbing suami, ya mungkin juga, tapi dalam hal-hal tertentu. Ya, gitu ya Pak Aziz ya. Misalnya kita dapat istri yang pinter ngaji, tajwid makhrajnya bagus. Suaminya ngajine ya Iqra jilid 1, ya kan? Ketika sholat suaminya jadi imam, ya. Kan tetap jadi imam kan, bukan istrinya. Setiap kali baca istrinya subhanallah gitu kan. Nah, ini suaminya lama-lama jengkel juga, ya kan? Maka mau sholat suaminya bilang, "Mi, kamu aja yang jadi imam, enggak usah aku." Ya kan? Sejak itu istrinya enggak pernah mengingatkan lagi. Ya kan? Pengalaman pribadi itu. Ya. Ayat tadi itu tidak pakai kata perintah, tapi kata berita. Ya, bukan kata perintah. Kalau kata perintah memang ada kaidahnya, ya. Al aslu fil amri lil wujub. Ya, kalau ada perintah itu hukumnya wajib, illa, nah, ada keilahnya, ada kecualinya. Ma dallat dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil lain yang berbeda dengannya. Tapi uniknya ini bukan perintah, tapi kata berita, pemberitahuan. Sehingga dia lebih tepat adalah SK. Ya, kalau SK itu dia enggak perlu argumentasi. Ya, sebagaimana Allah menunjuk Nabi Adam menjadi khalifah fil ard. Ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berita itu. Iblis mengatakan ana khairun minhu, ya enggak laku. Ini namanya juga SK, ya kan? Sak kantor ini sing pinter sebenarnya banyak, sing bodoh deh, ini sing dadi khalifah deh yang jadi ketua kantor dia, ya sudah SK-nya kayak gitu. Sak Indonesia pinter kabeh, sing ra pinter si jidok, ini SK-nya dia yang menang, ya sudah, ya kan, dilantik. Ini pemberitahuan, jadi SK, sehingga gak bisa digugat walaupun oleh istri kita. Mas coba di voting ulang, gitu kan? Nih kayaknya nih pinter ya pinter aku GM, gue swasta, ya kan? Ya, jadi apapun alasannya, itu laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Adik saya itu waktu nikah, itu adik istri saya maksudnya, itu dapat dokter spesialis obskin, ya. Adik saya enggak di situ. Nah, setelah nikah adik saya bilang ke saya, "Pripun Mas, ye? Ini istri saya kan segitu ya. Dokter obskin itu ya luar biasa, ya spesialisasi yang luar biasa. Jarang-jarang wanita ada di situ.
dan dia itu di satu tempat praktek aja gajinya puluhan juta ya. Nah dia bilang ke saya gitu, ya saya kasih tahu, apapun profesi istrimu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya ya, kowam ya. Bisa jadi istrimu itu memiliki keterampilan tertentu, tetapi di sisi lain belum tentu dia. Dia membutuhkan sesuatu, yaitu bimbingan, arahan, ya, dan itu ada pada kamu, lelaki. Nah, akhirnya dia mantap, ya, saya yang memimpin. Minimal istrinya nggak bisa nyetir, dia bisa, ya kan? Memimpin untuk saya di depan. Kalau kamu, ya, apalagi di tempat-tempat yang memerlukan kualifikasi yang tinggi, misalkan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mendukung wanita jadi presiden kan di negara lain. Kalau di negaranya sendiri, mending milih wong edan, siapa? Donald Trump, ya kan? Daripada Hillary Clinton. Ya edan-edan nek lanang ya lumayan, ya kan? Ya kan? Ternyata Amerika enggak siap punya presiden perempuan. Ya. Nah, ini kita lewati. Qawam menurut Imam Al-Qurtubi adalah melakukan sesuatu dan bertanggung jawab ya, terhadapnya dengan cara meneliti dan menjaga dengan kesungguhan. Jadi sejak awal kita itu meneliti kata qawam itu ternyata enggak ada yang sifatnya kayak struktural gitu ya, instruksional, enggak. Tetapi lebih kepada membimbing ya, kemudian menjaga ya, lebih kepada itu, mengarahkan. Maka tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan ada dalam batasan itu. Nah, itu ditambah lagi mengurusi, mendidik, menjaga di rumahnya dan melarang keluar tanpa ada keperluan, ya. Armentimi, ora ono apa-apa, metu ae, karena itu enggak boleh, ya kan? Harus ada keperluan. Apa? Beli kerupuk. Ah ya, enggak apa-apa, ya. Ada keperluan berarti. Nah, jadi membaca ini, kepemimpinan kita ini adalah kepemimpinan yang unik kalau di dalam keluarga ini. Ya. Sifatnya seperti seorang murabi. Ya. Seperti seorang murabi kepada mutarabinya, seorang ustadz kepada santrinya, mengurusi, mendidik, menjaga, ya. Sedangkan di dalam keluarga, Rasulullah SAW juga menyebutkan ketika bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah ra'in, yang katanya pakai kata ra'in, tidak lagi qawam ya. Setiap kalian adalah ra'in. Apa semangat dasar dari ra'in itu mirip dengan qawam, yaitu mas'ulun, yaitu responsibility, tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu beda dengan amanah formal. Tanggung jawab itu lebih kepada mental. Ya. Orang sering jadi pengurus masjid, nek lampu masjid mati, dia tanya sama yang lain, kok lampunya masjid mati piye? Pengurusnya piye lah, dek sing pengurus, ya kan? Seringkali kan kita menjadi pengamat organisasi yang kita ngurusi organisasi itu. Saya pernah ditelepon seseorang, Pak. Bapak Ketua IKD, ya. Gimana tanggung jawab Bapak terhadap apa pengamen-pengamen di pinggir jalan itu? Wah, saya juga kaget juga. Baru kali ini ada orang nanya kayak gitu ya. Tapi dia terus meluas. Gimana tanggung jawab Muhammadiyah NU? Terus saya tanya, lah Bapak Muslim enggak? Muslim. Ya Bapak ya tanggung jawab, saya bilang gitu ya. Patune ra iso nglandangi ya. Nah, artinya orang kadang-kadang jadi pengamat bagi organisasinya sendiri. Yang berbahaya adalah dia jadi pengamat bagi rumahnya sendiri. Ya. Wah, rumahku remuk, Mas. Malah diceritakne tanggone. Ya. Habis itu dia bilang, "Neng ojo mbok critakne lho ya." Iya, gampang ya. Habis itu ceritanya gitu semua. Ke tetangga sebelah, "Neng ojo diceritakne lho ya, ojo diceritakne." Itu namanya rahasia umum, ya. Harusnya orang itu ada mental mas'uliyah itu, responsibility itu ada hubungannya dengan sense of belonging, rasa memiliki.
Ya. Kalau kita memiliki organisasi, ya mestinya kita bertanggung jawab. Pak, ada apa? Bapak di mana? Ya saya di sini. Ini benderanya jatuh ini, Pak. Waktu kampanye ada yang telepon gitu. Lah Anda di mana? Saya di depan benderanya. Kok tak nelpon aku? Ya, lah dia berarti pengamat. Apakah kita ini pengamat keluarga? Bisa jadi. Kita ini pengamat keluarga, bukan penanggung jawab keluarga. Padahal posisi kita adalah ayah. Ya, posisi kita adalah ayah. Kebakaran yang seru itu kalau yang kebakaran rumah orang lain. Ya kan? Weh ono kobongan, nindine kono, nonton yuk. Ya kan? Kalau ada kobongan omahe dhewe kok seru, berarti wong ora normal, ya kan? Kobongan ning di omahku, ya kan? Lah itu enggak normal dia. Ya kan? Padahal dia pemilik rumahnya. Nah, kita sebagai ayah itu penanggung jawab rumah. Kalau penanggung jawab, ya mestinya kita ini memiliki dan menjaga, tidak menjadi pengamat. Tidak menjadi pengamat rumah. Sehingga aib keluarga kita ada di mana-mana tanpa ada penyelesaian. Ya, kita cerita kemana-mana, ya. Bahkan kita menganalisa, ya kan? Kayak hubunganku karo istriku ki, ya, malah dicerita nih, ya kan? Ya. Makanya warrajul, laki-laki itu ro'in ala ahli baiti. Ya, ahli bait ini bukan ahli baitnya Rasulullah ya, tapi hinya kembali pada rajul. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Makna ro'in apa? Mas'uliyah. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya. Tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau tanggung jawab itu adalah sebuah lembaga formal, ya, maka lembaga formal itu memiliki indikator pertanggungjawaban. Mestinya gitu. Makanya kalau dapat bantuan dari lembaga formal itu, yang kita tanyakan pertama kali adalah LPJ ini piye lembarannya. Jangan sampai LPJ-nya belakangan. Kalau LPJ-nya belakangan, ternyata di LPJ harus ada fotonya, padahal durung tak foto, ya kan? Berarti di depan. Untuk apa? Untuk indikator bahwa keluarga saya ini harus sesuai indikatornya, saya penanggung jawabnya. Ya, saya penanggung jawab keluarga, harus ada fotonya. Nah, ini fotonya ada. Harus ada kuitansinya. Nah, kuitansinya ada. Ya. Nah, itu sudah disiapkan. Kalau enggak ada indikator, ya keluarga kita itu bebas-bebas saja. Ini keluarga yang apa saja boleh, ya kan? Mau milih apa saja boleh. Keluarga saya Pancasila. Anak pertama Islam, kedua Katolik, tiga Kristen, ya kan? Nah, ini maksudnya gimana? Ya bebas-bebas saja. Ya. Ada orang yang bangga seperti itu. Berarti dia itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah ra'in, penanggung jawab. Dan orang tua itu warnanya cukup pekat. Karena Rasulullah SAW menyebut kullu mauludin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, mufasirin menyebut fitrah ini adalah al-Islam. Berarti setiap anak itu lahir dalam keadaan muslim. Ya, dia sudah muslim. Fa'abawahu, kedua orang tuanya itu yuhawwidanihi ayuma jisanihi ayunassironihi, yang menjadikan dia majusi, ya majusi, Yahudi, Nasrani atau majusi. Berarti kan pekat banget itu, ya, pekat banget peran orang tua dalam mewarnai anaknya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan gitu, ya, pekat banget kita itu dalam mewarnai anak kita. Pekatnya itu ada pekat yang kita harus menerima, itu masalah genetik. Ya, genetik itu ada yang baik, ada yang musibah. Yang baik pinter, nek pinter jadi nurun ibu nih. Jadi bapak ki rapati pinter apa-apa. Ya, kalau ini guyon kalau ini ya.
Jadi pintar itu ya genetik juga. Habibie itu dulu pendahulunya dia, simbah-simbahnya itu pintar-pintar. Kakeknya itu jadi dokter usia 19 tahun zaman Sakmono. Dia lahir dengan IQ yang sangat tinggi. Jadi kalau pengen niru Habibie, kakeknya ditukar dulu, ya kan? Ais kadung mati piye lah, itu yang repot, ya. Jadi itu given sifatnya, ya kan? Bagus itu, indah, ya. Tapi ada juga yang katanya contohnya penyakit itu genetik juga. Apa genetik? Misalkan diabetes, ya itu genetik. Berarti nurun, ya, pada keturunannya. Punya potensi. Cuman ada penyakit yang tidak genetik kok nurun gitu. Kenapa? Ya karena pola hidup. Ya kan? Pola hidupnya mirip orang tuanya. Bapaknya seneng gudeg, anaknya ketularan, gitu kan? Ibunya seneng jajan sedino, semua yang lewat depan rumahnya dipanggil sama ibunya, ya kan? Anaknya gitu juga. Ya, alasannya apa? Ngesakne bakule. Akhirnya kleponnya dibeli semua, ya. Nah, jadi gaya hidup berpengaruh terhadap keturunan itu. Jadi cetaknya itu sangat kentara orang tua itu, belum lagi cara mendidiknya. Ya, cara mendidik orang tua yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti kental banget orang tua itu. Makanya nanti dalam pendidikan keluarga itu, orang tua itu harus menyadari sepenuhnya siapa dirinya. Kalau enggak, nanti berbahaya. Ya, contohnya pendidikan sekarang kan ada pendidikan yang full day, ada sekolah negeri, ada boarding, dan yang terbaru lagi marak ini kan juga apa, homeschooling. Ya, orang tua harus mengerti banget siapa dirinya, posisinya di mana. Kalau orang tua itu kerja di BUMN, PNS, kok dia homeschooling? Perasaan saya kayaknya mau bunuh diri dia, ya kan? Mulai pagi sampai siang anaknya ditinggal. Istrinya juga PNS sama. Terus anaknya di rumah, homeschooling, ya kan? Itu jenenge ra gelem nyekolah, ya. Dia enggak memahami dirinya sendiri. Ya. Wong dhek lunga terus. Kalau bisnis online kayak Pak Cah itu sebenarnya cocok homeschooling. Tapi anaknya terlanjur gede semua. Ya, jadi ketika masih kecil itu belum online bisnisnya. Bisnis online itu kan bisnis yang suka dirasani tonggo teparu. Ya. Kayak iki wonge ra tau metu ning kok sugih iki pengin ngutuyul po ya. Ya, tuh. Nah, itu kita harus memahami diri kita sendiri. Ya, termasuk nanti pola pendidikan. Ada orang yang punya prinsip, saya harus memberi teladan kepada anak saya. Kalau saya enggak bisa memberi teladan, tidak saya ajarkan pada anak saya. Ya, prinsip itu kayaknya bagus tapi keliru. Anak itu mestinya dididik meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bapaknya. Kenapa? Wong jus ama wae rapal. Ya kan? Saya enggak memerintahkan anak saya hafal juz amma. Kenapa? Saya belum. Ah, nanti mati itu. Anaknya enggak hafal juz amma. Hanya dialang-alangi oleh bapaknya. Ya. Jadi itu bagus. Cuman keliru. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mengajari kepada anak, anak itu akan ngajari pada kita. Kita ngajari kebaikan sama anak, dia akan ngajari kebaikan sama kita. Ya, kita ngajarin keburukan ya, dia akan ngajarin kita keburukan. Ya, ada anak yang disuruh hafalan sama gurunya di TK. Ya. Nah, di rumah diminta bapaknya yang ngecek hafalan itu. Ternyata bapaknya juga belum hafal. Terus gimana? Ya, bapaknya ngambil buku. Anaknya duduk sini, ya, coba kamu baca hadisnya gimana? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fit ta'ami wasyarab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang kita untuk meniup makanan dan minuman. Ya, bapaknya yang ngecek. Bapaknya ngecek, berarti terjadi proses pembelajaran. Buat siapa? Anak dan bapaknya. Anaknya dicek, lama-lama apal. Bapaknya ngecek, lama-lama apal. Dan apalan model kayak gini namanya apalan mutqin. Susah hilang. Apalan yang ziyadah itu yang gampang hilang. Ya, setahun bisa hafal Quran, biasanya ziyadah. Yang paling susah adalah murojaahnya. Tapi kalau mutqin, tiap malam saya baca waduha. Oh, waduha bisa apal ya. Baca Al-Kahfi tiap malam. Saya enggak memaksa untuk apal, enggak. Tak waca wae. Kira-kira sebulan, dua bulan, metu sendiri. Ya, hafal seperti Al-Fatihah, mutqin itu. Kita anak kita kan enggak pengen apal itu hadisnya. Tapi tiap hari ngecek anak kita, hafal. Dan isinya menjadi pendidikan buat anaknya. Makanya ketika bapaknya lagi tergesa-gesa, mau berangkat, nasinya masih panas. Waduh, taruh piring, tiup. Anaknya TK duduk di sebelahnya sambil melongo. Dia bilang apa? Naha Rasulullah Sallam. Ya kan? Dia mengajarkan kebaikan pada kita. Ya. Nah, tinggal bapaknya harus siap menerima. Kamu ngandani wong tua. Nah, ya. Memang bapak itu sok menang-menangan. Kenapa? Karena menghadapi rakyat kecil. Ya. Jadi di rumah itu kelihatan bakat kalau jadi pemimpin otoriter itu gitu itu, ya. Jadi bapaknya lagi ngepel, embernya ditaruh di tengah pintu. Anaknya lewat nabrak ember. Bapaknya, nak, kalau jalan itu hati-hati. Jelas ember di tengah pintu kamu tabrak. Itu ya ember, alhamdulillah. Kalau bom gimana? Mati kita sekeluarga. Besok jadwal anaknya yang ngepel, embernya di tengah pintu, ditabrak bapaknya. Bapaknya bilang, nak, kalau naruh ember itu yang hati-hati, jangan sembarangan. Kalau naruhnya ngawur gini, ditabrak orang. Ya alhamdulillah ember. Kalau bom, batinnya anaknya tak bom sisan weh. Ya kan menang-menangan itu bapaknya. Ya. Ya mestinya enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, kepemimpinan dalam keluarga itu yang pertama memahami sepenuhnya bahwa tanggung jawab keluarga ada di pundak ayah. Dan ini adalah amanah dari langit. Artinya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun latar belakang kita, kulit apapun, kaya atau miskin bagaimanapun, selama kita laki-laki dan menikah, berarti harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Termasuk di dalamnya apa? Apapun kondisi istri kita, apapun kondisi anak kita, kita harus bertanggung jawab. Karena amanahnya dari langit. Ya, bukan dari Pak RT. Ya, kalau Pak RT kakak aja, kakak ya. Amanahnya dari langit. Istri ini wayu moblong-moblong, ya tetap tanggung jawab kita. Istrinya kaya enggak karuan, tanggung jawab kita. Walaupun memang berat ya kalau makanya sekufu itu kalau enggak sekufu itu boleh, kalau dalam Nahwul Autor Imam Asy-Syaukani, nikah enggak sekufu boleh. Cuman harus disepakati kedua belah pihak. Karena kenapa? Itu wanita itu selalu kalau dalam kufu ditaruh di bawah. Ya. Misalkan laki-laki merdeka itu boleh menikahi wanita budak. Tapi wanita merdeka enggak boleh nikah dengan laki-laki budak. Kenapa? Enggak sekufu itu. Ya. Itu bisa repot. Kejadian di zaman Rasulullah SAW cerai ya. Zaid bin Harithah sama Zainab. Ya, Zainab itu satu-satunya akhwat yang perintah nikahnya turun dari langit. Karena Allah ingin membuat sesuatu.
Ya, tapi nikahnya sama Zaid. Zaid itu anak angkat, tapi bahasa lain dari budak kan? Dia budaknya Rasulullah SAW. Dinikahkan sama Zainab. Ya. Pertama keluarganya nolak, tapi ada perintah dari langit, ya udah nikah. Setelah nikah, ya nggak kuat. Kenapa? Ya ini wanita merdeka, nikah sama budak yang nggak sekufu. Ya akhirnya cerai. Ya. Nah jadi tanggung jawab ini nggak boleh dialihkan. Ada di tangan kita. Artinya gimana? Rusak kayak apapun rumah kita ini, tanggung jawabnya kita. Ya, jadi jangan lari dari tanggung jawab. Saya yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah ini. Ya. Apakah istri kita, ya, anak kita, nah, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu maknanya adalah berani mengambil keputusan. Ya, di antaranya itu mas'uliyah itu berani ngambil keputusan. Kalau kita bertanggung jawab terhadap kambing-kambing kita, jangan sampai dia makan ke rumput larangan. Kita harus mengambil tanggung jawab. Gimana? Ya jangan dia itu didekatkan dengan daerah larangan. Ya, kita giring ke daerah yang agak jauh. PJ-nya siapa? Kita. Nah, demikian pula dalam keluarga. Kita mestinya berani mengambil keputusan dalam keluarga itu, karena kita adalah apa, penanggung jawab di keluarga itu, harus berani. Ya, kadang kan pekewoh itu, pekewoh sama istrinya, istrinya keluar nggak menutup aurat, wah pekewoh ya kan, karena pekewoh serapopomi terserah kowe. Ya. Anaknya main game, pekewuh kita. Adzan, Allahu Akbar, anaknya main game. Wah, pekewuh, ngesak ke. Ya. Kemarin tetangga saya itu anaknya di SMP IT Abu Bakar, sama dengan anak saya. Ya ini mungkin kejadian sama semua di antara kita, ya kan. Anaknya cerita, bukan anak itu, cucu itu. Cucunya cerita, saya kalau di sekolah tiap malam mesti tahajud. Salat subuh, salat duha. Simbahnya bilang, itu simbahnya cerita ke saya. Lah nek ning omah kok ora, simbahnya gitu kan. Saya ganti balas omongan simbahnya. Ya iyalah. Kalau di sekolah kan ada yang bangunin, kalau di rumah kan enggak ada toh, Mbah. Simbahnya inggih, Pak gitu ya. Kula niku nek putu kula teng omah subuh turu niku tak delok kok ngesake, wis ben wae ya kan. Ya. Jadi untuk istirahat katanya. Nah, jadi harus berani mengambil keputusan. Tidak boleh ngambang. Ngambang itu menyebabkan keluarga kita juga ngambang. Anda harus berani ngambil keputusan. Tetapi tidak kemudian otoriter, enggak. Ada baiknya dibicarakan. Ya, ada istri kita bicara sama anak-anak. Ya. Kalau penanggung jawab enggak berani mengambil keputusan, itu namanya orang enggak tanggung jawab. Ya. Omae kobongan awis ben lah. Dirasak nih wae, ya kan? Gak bisa. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami sepenuhnya bahwa itu adalah tanggung jawab ayah. Wah, kok tadi ngeri ya? Ya, enggak, tanggung jawab itu enggak harus ngeri. Dua, selama menjadi ayah, maka tanggung jawab itu terus ada di pundaknya. Ya, jadi tanggung jawab itu enggak hilang, terus dia akan ada di pundak kita. Ya. Sampai kita itu mati atau yang kita asuh mati, gitu kan. Sahabat-sahabat Nabi gitu, Abu Bakar. Abu Bakar itu punya anak namanya Abdullah bin Abi Bakrin. Kalau digambarkan di dalam sirah, dia orangnya itu ganteng, gagah, ya kan, keturunan orang kaya. Maka dinikahkan dia dengan Atikah. Atikah itu kalau lihat tuh kayak widodari gitu. Ya orangnya lembut, cantik, ya kan. Wah, pokoknya luar biasa lah. Rasa bayangke ya, is ngono kuwi pokoknya. Nah, ketika nikah dengan Atikah, kalau pikiran kita kan cul itu, ya kan? Wong wis gede. Ketika Abu Bakar tuh berangkat ke masjid, lewat rumah anaknya,
didengar Abdullah itu masih ngobrol sama istrinya. Nah, Bakar ayes maklum lah, ya cah manten anyar. Ya. Dia berangkat ke masjid. Tapi yang bikin jengkel pulang dari masjid, sih ngobrol. Berarti rong sholat ini. Makanya golek bojo ki juayu ayu. Nganti adan wae lali. Kok ngono terus toh? Akhirnya sama Abu Bakar apa keputusannya? Suruh cerai. Coba. Intervensinya sampai segitunya. Selama saya jadi ayah, saya punya tanggung jawab terhadap anak saya walaupun dia udah nikah. Suruh cerai. Ya kalau di Amerika umur 17 tahun bebas anak-anak itu. Orang tua maksa, bisa urusan dengan negara. Ya, makanya usia 17 tahun tuh orang tuh bingung udah di Amerika. Ya orang tuanya bingung. Akhirnya nasihatnya sederhana, "Nak, kalau mau kamu mau berhubungan seksual, ya carilah dengan cara yang aman." Cuman itu aja. Ya. Lain-lain susah dia. Karena dilindungi oleh negara. Di Indonesia mau diberlakukan, enggak bisa. Ya. Walaupun setelah cerai Abdullah itu terus jadi orang yang suka melamun. Suka ngelamun, terus bikin puisi-puisi yang menyatakan dia tuh patah hati. Zaman sahabat itu, berarti Abdullah ini juga sahabat, ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, akhirnya para sahabat datang ke tempat Abu Bakar, ya kasihan anakmu itu, coba disuruh nikah lagi lah, dikasih tahu. Nah akhirnya dipanggil, "Kamu boleh nikah lagi sama Atika, tapi gak boleh melupakan kewajiban." Ya, namun dinikahkan lagi. Ya. Ini Mang Atikah ini wanita yang dahsyat ya. Dia tuh disebut dengan istri para syuhada. Abdullah itu ketika nikah sama Atikah dia bilang, "Kamu nanti kalau aku mati enggak boleh nikah dengan laki-laki lain." Ya, saking senengnya sama Atikah. Atikah iya. Ketika Abdullah wafat, gugur sebagai syuhada suami pertama, ya kan? Dinikahi oleh Umar bin Khattab. Atika bilang, "Saya sudah terlanjur janji sama Abdullah." Kata Umar, "Kita bayar kafarot." Wah, jadi bayar kafarot, ini tak kasih tahu strateginya. Saya ngasih tahu ya raiso ngelakon nih. Ya. Maka bayar kafarot dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dan oleh Umar, Atika itu enggak boleh sholat di masjid. Kenapa? Wajahnya bikin fitnah. Saking ayu nih. Wanita tuh bikin fitnah dua, saking ayune karo saking olone. Itu fitnah di masjid ya kan. Saking ayune jamaah ra khusuk. Dek mau sing ayu sapa dong ya. Saking olone jamaah sepi, ya kan. Kayane masjid ono mak lampir juk. Ya fitnah semua itu wanita itu. Ketika Umar bin Khattab gugur sebagai syuhada, dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair semula membolehkan Atika itu sholat di masjid, tapi lama-lama dilarang juga. Ya. Dilarang juga. Zubair gugur sebagai syuhada dalam perang Jamal, dinikahi oleh Husain bin Ali. Coba. Dia nikahi jagoan semua, ya kan? Makanya dia disebut istri para syuhada. Dinikahi oleh Husain, Husain gugur di Karbala. Maka genap dia yang menjadi istri para syuhada. Hati-hati kalau punya anak cantik ya. Karena apa? Istri para syuhada nanti. Jadi tanggung jawab itu sampai tua. Itu kalau di Riyadhus Shalihin jilid 2, jilid 3-nya enggak ada ya. Itu diceritakan kisah Ibrahim juga sama. Ibrahim itu kan bapak yang luar biasa. Nyekolahkan anaknya di pesantren jaraknya ribuan kilometer. Dia membawa Ismail yang masih bayi itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram numpak unta. Itu pun dia enggak minta dikirimi WA, ya kan? Kalau orang tua kan baru ninggalin anak, "Ustaz tolong difoto ya anak saya, kirim WA-nya di grup," ya kan? Nek ke rumah ribut, "Anak saya kok belum difoto, Ustaz," ya kan? Akhirnya ustaznya itu setiap anak diceklek-ceklek. Untuk dilaporkan ke orang tuanya. Nabi Ibrahim itu dikirim ke Masjidil Haram, ya kan? Tempat itu potensi orang mati karena nggak ada orang dan nggak ada air.
Ya, enggak ada siapa-siapa. Tetapi doanya Ibrahim kan ini ya, orang tua itu gitu. Ya, orang tua, ayah. Ayah itu beda sama ibu. Itu digambarkan Ibrahim ketika membawa Ismail ke Masjidil Haram. Ibrahim tuh enggak ngomong sama sekali. Itulah ayah itu. Ya kan? Ayah itu kalau kokian masalah lah meneng wae. Ya kan? Diem aja berarti ono masalah gitu ya kan. Ibrahim diam aja. Setelah naruh istrinya dekat cikal bakal Ka'bah. Di situ ada pohon tapi ya kalau di hadisnya. Itu ditinggali satu kantong kurma, satu kantong air. Habis itu Ibrahim berdiri meninggalkan pesantren anaknya. Istrinya yang bingung karena enggak ada kantin di situ, ya kan? Adik saya masukkan anaknya pesantren di Baitul Quran di Sragen. Piye ning kono? Aman kok, Mas. Lah piye? Di dalam sudah ada kantinnya. Oh ya. Aman we. Ngono rasanya kayak menderita sak donya ya. Ibrahim jalan, istrinya yang ngejar. Ibrahim, aina tadhhab? Mau kemana Ibrahim? Ya. Wa tatrukuna bi wadin laisa fihi anisun wala syai'un. Kamu tinggal di tempat yang enggak ada orang, enggak ada apa-apa. Artinya apa? Kita mati nanti di sini. Tapi Bapak punya keputusan, walaupun keputusannya diam, ya kan? Ibrahim enggak diam dan enggak menoleh. Kenapa? Kalau noleh hancur juga hatinya, ya kan? Lihat istrinya, anaknya, wis dosa-dosa sithik ra apa-apa lah, ya kan? Yang penting anakku bahagia. Enggak, Ibrahim enggak noleh, terus jalan, kejar terus. Sampai terakhir istrinya bertanya, Allahu amaroka bihada. Apa ini perintah Allah? Ibrahim enggak noleh, cuma jawab, na'am ya. Maka istrinya punya kesimpulan, kalau gitu, enggak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan kami. Maka dia balik lagi. Ibrahim terus, enggak noleh. Hati-hati noleh itu ya kan. Anak di pesantren, jangan noleh. Ya kan? Enggak noleh pak, tapi lihat-lihat spion. Ya. Setelah belok kedua, belokan kedua, nah saya enggak tahu ya belokan keduanya gimana. Di situ Ibrahim berhenti. Cuman di belokan itu Ibrahim enggak bisa lihat anak istrinya enggak bisa lihat dia. Barulah Ibrahim nangis. Nah, Bapak nangisnya kan di situ. Makanya ketoknya tegar, nangisnya nemburi, ya kan? Makanya nangis di belakang. Anak sakit, ya nangis ibunya. Bawa ke rumah sakit, Pak. Cepet pulang, anak sakit. Entar tuh bu, jangan entar. Itu ibu, bapaknya pulang bawa ke rumah sakit, divonis opnam, ya kan? Akhirnya masuk rumah sakit, sekian lama boleh pulang. Nah bapak baru nangis, kenapa? Terima kwitansinya. Kok entek sak mene ya? Jadi nangisnya bapak di belakang. Nabi Ibrahim juga gitu. Nangis dan berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan doa ini doanya orang yang pintar ya, namanya Nabi. Rabbana inni askantu. Gimana? Rabbana inni askantu min durriyatin biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya, saya tinggalkan di tempat yang di situ orang mesti mati. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bakal mati anak saya. Tapi masih diteruskan sama Ibrahim. Inda baitikal muharram. Tapi saya tinggal di tempat dekat rumahmu yang suci. Ya, nah itu pinternya gitu. Kita tuh kalau kesulitan ekonomi, maka kita datang ke mertua dan nitipkan cucunya, ya kan? Bu, nitip sik bu nggih. Ibu merengut, neng nggak bisa mengelak, malah anak kita jadi gemuk di sana, ya kan? Kenapa? Di sini apa-apa dilarang, ya. Di sana apa-apa dikasih, gemuk anak kita. Ya, itu di rumah mertua. Coba kalau di rumahnya Allah. Makanya Ibrahim itu berdoa, ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah tempat yang mestinya dia mati, tapi kan dekat rumahmu. Ini kalau doanya diteruskan, kalau sampai mati ya Allah kebangetan. Nah gitu kan. Tapi sama Ibrahim gak diteruskan.
Laki-laki kan gitu. Kalau ngelamar wanita gitu, ditanya sama bapaknya, nanti makannya anak saya gimana? Bapak, nanti kalau anak bapak jadi istri saya, semua kebutuhannya menjadi tanggung jawab saya. Marem wong tuane. Tapi jangan diteruskan. Masalah saya nggak bisa memenuhi, Pak. Nah itu urusan lain ya kan. Nggak diteruskan gitu, diem aja. Niatnya apik. Itu Ibrahim. Di pesantren kan di situ. Pulang beliau ke Masjidil Aqsa. Nengok lagi, perintahnya nyembelih anaknya. Ya, anaknya lagi lucu-lucunya. Balagoma'ahu sa'ya. Ya, balagoma'ahu sa'ya itu ulama berbeda pendapat itu umurnya berapa. Ada yang masih kanak-kanak. Itu yang mayoritas. Perintahnya apa? Bunuh. Dan tanggung jawab orang tua itu tadi tidak otoriter seperti Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ya bunaya itu panggilan yang terbaik untuk anak. Ya, makanya kalau manggil anak, panggillah yang terbaik. Namanya Muhammad, diakikohi Muhammad, celuannya pentul, ya kan? Gimana mau jadi presiden? Golek ono sak ambarukmo pentul, ya. Biasanya preman ngono kuwi. Nah, sing memberi nama bapaknya, ya, panggil dengan nama yang terbaik. Habis itu jelaskan masalahnya apa. Seringkali orang tua kan nggak mau berbicara sama anak, dianggap cah cilik. Ya bicaralah sama anak, ya. Ibrahim bicara sama anaknya, ini arofil manami ani athbahuka. Ya, ayah bermimpi, maksudnya dapat wahyu, yaitu menyembelih kamu. Ini khusus Ibrahim loh ya. Khusus Ibrahim. Nanti malam Anda bermimpi gara-gara habis dari sini, mimpi suruh nyembelih. Alhamdulillah, ya kan? Sekelas Ibrahim, ya kan? Itu wong lindur ya. Dibicarakan sama anaknya, masalahnya apa? Itu katanya dalam pelajaran emotional quotient gitu kan. Gimana masalahmu apa? Ya anak menyampaikan dan kita empati. Enggak boleh mengatakan ngono wae ra iso. Ya anak gambar gunung enggak bisa. Ngono wae ra iso, bapak iso, ya kan. Nah, enggak boleh kita empati pada dia. Kemudian penyelesaiannya tanya sama dia. Ibrahim nanya sama anaknya, "Fangzur madza taro?" Apa? Gimana pendapat kamu? Coba. Betapa mudah Ibrahim itu kalau menjalankan perintah Allah ketika anaknya masih tidur, tinggal ditaleni, ya kan? Beleh, selesai. Ya kan, sudah menjalankan perintah Allah. Ngapa tidak ditakon-takoni cah cilik, ya kan? Dia nanya dulu, "Fangzur madza taro?" Nah, itulah kelas ayah yang terbaik, makanya anaknya juga nurun. Ya, anaknya menjawab, "Ya abati." Nah, karena enggak dipanggil pentul gitu, ya kan? "Duhai ananda." Panggilnya gini, ayahanda, gitu kan? Dia kalau dipanggil pentul dia nyeloe mbloh gitu kan. "Tul, apa mbloh?" Kompak bapak anak itu. Ya. Nah, dia menjawabnya gitu, hasil pendidikan pesantrennya. Ya, if alma tu'mar. Kerjakan kalau itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Didikan ibunya. Ibunya ditinggal, bilang apa? Kalau itu perintah Allah, Allah enggak mungkin menyia-nyiakan kita. Padahal belum ketemu caranya. Wes yakin wae. Anaknya sama, kalau itu perintah Allah, if'al, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, setelah peristiwa itu, Ibrahim balik lagi ke Masjidil Aqsa. Balik-balik, sudah nikah anaknya, Ismail itu. Dan Ibrahim gak dapat undangan lewat WA. Dia datang lagi ke Masjidil Haram, ke rumahnya Ismail, ada wanita itu istrinya. Ditanya, "Gimana? Ismail kemana?" Lagi keluar. "Gimana keluarga kamu?" "Wah, keluarga kita ini susah ya, dia enggak memberi suguhan sama tamunya," wanita itu kemudian bilang, "keluarga kita susah, apa-apa sulit, ya kan." Setelah itu Ibrahim bilang, "Ya saya pulang aja, saya titip salam buat suamimu dan nitip pesan sama suamimu." Apa pesannya? "Ghayyir hatabata
babika, ya ganti palang pintu rumahmu itu. Tolong sampaikan pada Ismail, ganti palang pintu rumahnya. Nah, Ismail datang, cerita istrinya. Ismail bilang, tahu gak siapa yang datang itu? Siapa? Ayahku, Ibrahim. Dan tahu gak makna pesannya dia itu? Apa? Saya disuruh menceraikan kamu. Wis tuwa teko-teko ngongkon cerai, ya kan? Ibrahim itu. Berarti kan tanggung jawab itu terus toh. Gak selesai. Dan sama Ismail dicerai. Ibrahim sudah pulang ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, istri keduanya ketemu sama Ibrahim. Sama ditanya, gimana keluargamu? Istrinya kedua itu datang, Ibrahim disuguh macam-macam. Kemudian ditanya, gimana keluargamu? Keluarga kami baik, ya kan? Hidup kami juga baik. Kata Ibrahim, salam nanti untuk suamimu dan sampaikan pesan sama dia. Ya, teguhkan palang pintumu. Ya kan? Makanya kalau orang tua nanya, ini gawangmu wis kudu diganti, lah itu hati-hati, ya kan? Bapak rasa pesen ngono, Pak? Maksudnya piye? Aku duwe kayu jati maksudnya gitu. Jadi sampai tua pun dalam tanda kutip intervensi. Kenapa? Lah karena kita ini bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Enggak hilang tanggung jawab itu sampai kita mati. Ya. Makanya orang tua yang terbaik, ayah yang terbaik, ibu yang terbaik adalah orang yang jueh pada anaknya. Jueh itu bisa mudah, bisa enggak. Modalnya apa? Mulut. Semua bapak di sini punya mulut, ya kan? Berarti bisa jueh. Cuman jueh itu ada visabili togut atau visabili syaiton, ada juga visabilillah. Nah, kita memilih jueh visabilillah. Jueh itu apa? Hah? Cerewet. Cerewet visabilillah. Gimana cerewet visabilillah itu? Pertama ngajak sing apik-apik. Le duit ora, ora dodol narkoba wae. Nah, itu cerewet yang enggak baik gitu ya. Ya. Cerewet yang baik, yang ngajak yang baik, itu wiritannya orang tua yang solih. Pagi, wiritan orang tua solih itu apa? Kalau wiritan itu kan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, berarti berapa? Bisa belajar nak, 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 belajar nak. Anak ikumunku yang ngopo ya pak? Ya itu wiritan pada anak. Targetnya sampai anak itu judek visabilillah. Ini nggak tahu nggak judek ya? Judek itu bahasa Indonesia-nya apa? Judek Yunarni, ya kan? Oh, gudek itu ya? Apa sih judek itu sih? Biar dia nyari dulu di internet. Ya. Bosan ya, bosan, sangat bosan. Judek itu is, judek itu bukan bosan, tapi sudah nggak punya alternatif. Itu judek gitu. Buntu. Gitu. Misalkan anak kita ba'da maghrib, ayo nak ngaji nak, wah mulai ya kan anaknya, aku tak minum dulu ya, dia minum, baru selesai minum, ayo nak ngaji nak, baru kedua tau ceritanya, anaknya waduh, ntar aku mau ke belakang, belakang, baru buka pintu kamar mandi, ayo nak ngaji nak ya kan, lama-lama wah judek dia itu, wah enak ketemu bapak ini medeni tenan ya kan, makanya tiap maghrib timbang ditakoni langsung ngaji ya kan, ayo nak sholat nak, langsung sholat. Makanya ketemu bapaknya langsung sholat. Selesai sholat tanya, kowe dong sholat apa? Apa ya? Lali. Soalnya bapaknya cerewet kowe. Urung wayahe sholat tok sholat. Ya itu tanggung jawab gitu. Sehingga mental kita itu sering saya tanya ada jawabannya sama. Coba kalau ditanya di sini jawabannya sama enggak? Seneng enggak kita kalau punya anak kita nasihati sekali dia langsung berubah dan dilakukan istiqomah, seneng gak? Nah, sama. Kalau Anda seneng sebagai bapak punya anak kayak gitu, mulai besok anaknya diganti robot, ya kan? Kari nyetel ya klik, ya kan? Lalu pateni klik. Ya gak mungkin lah anak kayak gitu itu. Gak ada. Lah nek ada kayak gitu penak men dadi wong tua, ya kan? Ya gak ada.
tugasnya orang tua ya cerewet gitu. Mesti dia akan ngulangi lagi. Sampai nanti anak kita tuh udah gede punya anak, berarti cucu kita, wiridannya jalan. Subuh lihatannya tidur, nah, mulai wiridan. Bangona, 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 bangona. Kalau belum 99 jangan marah. Wis arep nesu wis 98 tangi, ya kan? Wah, kok ya wis tak gawane gepuk barang ya. Tibane anak yang ngitung iki. Anake takoni, kok kowe iso ngono to, Le? Ah, melu sekolah ayah iki. Materine padha. Nah, jadi tugas orang tua itu dan gak boleh jenuh. Kalau kita bilang sama anak kita, udah bapak capek didik kamu, nyerah. Anaknya dingkluk masuk kamar. Di kamar dia, yes. Itu kan? Langsung nulis hari kemerdekaan. Bapak sudah nyerah. Ya. Nah enggak, bilang aja kita enggak akan nyerah. Ya. Anak saya kadang juga bilang gitu, kok Abi nanya-nanya terus? Anak saya kalau keluar saya tanya, mau kemana? Ke rumah teman, temannya siapa? Alamatnya di mana? Pulang jam berapa, ya kan? Itu rutin itu udah kalau nanya gitu itu. Ya. Dia nanya, kok Abi nanya-nanya terus? Ya saya jawab, daripada nanti Abi ditanya di akhirat, mending Abi nanya kamu, ya kan? Jadi kita harus nanya-nanya apapun komentar anaknya. Bapaknya teman saya itu enak loh, Bi. Kenapa? Enggak pernah nanya, enggak apa-apa, ya kan? Kalau kamu suka gitu pindah bapak. Ya, jadi kita nggak boleh untuk nyerah gitu, nggak boleh. Ya, bilang sama anak kita, ayah nggak pernah nyerah didik kamu. Ya, ayah akan selalu tetap ya bertanggung jawab terhadap kamu sampai salah satu di antara kita mati. Ayah duluan atau kamu duluan. Ya, moga-moga bareng ya, enggak ya. Kalau bareng ya enggak mestinya. Tujuan akhir tanggung jawabnya adalah membawa keluarga ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini yang harus tujuan itu enggak boleh dikalahkan oleh metode. Ya, tujuannya itu harus lebih menang daripada metodenya. Kadang-kadang metode kita mengalahkan tujuan. Ya, belajar sekolah ayah dikasih tahu kita harus sayang sama anak kita, berbicara lembut, akhirnya jadi tujuan. Anak nyemplung neraka ora apa-apa, yang penting lembut, ya kan? Nah, padahal enggak gitu. Sebagai contoh misalkan depan sana jurang. Ya kan? Anak kita itu posisinya nih, misalkan anak saya kan dekat ini. Anak saya namanya Aziz, ya kan? Aziz. Ojo mlaku rono lo ya, kayak itu jurang. Ngomongnya kan enak toh? Kenapa dekat? Anaknya bilang, ya ya, kalau kamu sana nanti nyemplung, mati. Ketika anak saya di sana, apakah ngomongnya juga gitu? Sis, ojo mlaku rono lho, kono jurang. Anaknya, ngopo pak, gitu kan. Komat kamit, ya. Mestinya kita ngomongnya kan keras. Woi, opo, jangan ke sana, jurang, siap, ya kan. Udah, sampai pesan kita. Kalau anak kita nekat berjalan, ya kita lari, kejar. Karena dia nggak dengar, kita pegang. Kalau ternyata dia benar-benar mau nyemplung, pegang, kalau perlu dipukul semaput. Tujuannya apa? Jangan masuk jurang. Ya kan? Tapi sekarang keliru, sing penting lembut. Ya, masuk jurang rapopo. Ya. Malah saking dekatnya gini, anaknya bilang, aku mau masuk jurang situ ya? Itu sudah kehendakmu. Iya. Ya, ayah ikut bergembira. Ya kan? Bapak yo melu seneng kowe ndek keputusan ya. Lah ini orang tua enggak beres ini. Tapi ternyata di dunia sekarang kayak gitu. Ya. Anaknya yang masuk neraka itu bapaknya santai-santai aja. Ya padahal tujuan pendidikan ke sana bukan kasih sayangnya, gene bisa mencegah anak masuk neraka dengan kasih sayang dan kelembutan, itu sing paling top. Ya, kalau enggak bisa ya piye carane? Karena enggak semua orang tua bisa kayak gitu. Ya, atau mungkin dibuat kompak sama ibunya. Bu, kamu bagian yang lembut-lembut, ya kan? Aku sing medeni. Ya. Bisa gitu, bisa. Ya, ibunya yang lembut-lembut. Piye, nekat kowe?
Nah, ibunya misah, wes. Nah, itu loh, jangan berani sama bapakmu. Ya, ibu aja dulu mau terpaksa sama bapakmu. Ngeden-ngedeni malah keliru. Ya. Jadi jangan sampai metode mengalahkan itu. Metode malah mengalahkan tujuan. Boleh kita belajar empati, belajar kasih sayang, belajar. Boleh. Itu semua untuk membekali perangkat supaya anak itu enggak masuk neraka. Gene kok angel, prinsipnya satu, ojo mlebu neraka, gitu aja. Jangan masuk ke neraka, kita bimbing menuju surga. Nah, gitu ya. Ini tujuan keluarga kita adalah ke surga. Dan yang terakhir adalah, jika tidak make, bisa pakai metode yang ideal, maka jangan putus asa dalam mengemban amanah sebagai ayah. Ya mungkin masa lalu kita yang suram atau dan macam-macam, kita nggak bisa jadi pelatih yang baik. Prinsipnya, kalau nggak bisa jadi pelatih yang baik, jangan berhenti jadi pelatih. Karena ada kaidah yang menyebutkan ma la yudrok kulluhu la yudrok kulluhu. Segala sesuatu yang enggak bisa kalian raih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kok kamu enggak didik anakmu? Wah, aku kira iso ya, Mas. Lah, enggak bisa. Karena tanggung jawab pada kita. Istri juga gitu. Walaupun anak itu masuk pondok pesantren, tanggung jawab tetap orang tua. Orang tua harus ngontrol, enggak bisa los gitu, enggak bisa. Mestinya kan dipantau anaknya. Progresnya positif atau enggak. Jadi kalau bapak kok enggak punya nomor HP wali kelas, enggak punya nomor HP pembina asrama, enggak punya nomor HP kepala sekolah, lah itu kebangetan. Ya mestinya dia punya, sehingga bisa nanya, anak saya gimana? Ya, wali kelasnya yang akan menyampaikan, anak bapak gini. Ya, kalau ketemu wali kelasnya kita bisa ngobrol, titip anak saya. Jadi ini tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Mengikuti progres. Kalau progresnya buruk, harus ambil keputusan. Terus di situ atau enggak? Ya, ambil keputusan untuk anaknya. Ya, bisa dimusyawarahkan dengan istrinya, dengan pembina asramanya, dengan ya bisa jadi kan progres itu gitu ya. Anaknya nakal tapi progresnya baik, ya enggak apa-apa. Ya, tapi baik lah kok progresnya nakal. Nah, ini ada yang salah ini. Di mana letaknya? Itu orang tua. Ya, orang tua yang memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam masalah itu. Nah, saya kira itu diskusi kita pada malam hari ini menjadi seorang ayah. Saya berdiri, Mas. Sampaikan nama dan asalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika dari kelompok 2. Asalnya dari Bengkulu. Yang di sini yang ingin saya tanyakan, Ustaz, mengenai intervensi dari keluarga. Itu tidak seperti yang Ustaz sampaikan, intervensi dari keluarga itu tanggung jawabnya tidak berhenti bahkan sampai akhir hayat. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, beberapa referensi yang saya ketahui bahwa intervensi keluarga yang terlalu berlebihan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Jadi menurut Ustadz, intervensi seperti apa, batasan-batasan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua apabila anaknya itu sudah berkeluarga sehingga tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarganya itu sendiri. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Memang di dalam Islam itu dua hal yang enggak boleh. Pertama, al-ghulu. Yang kedua, at-tasahul. Al-ghulu artinya berlebih-lebihan. Ya, itu enggak boleh. Ya, berlebih-lebihan. Ada tiga sahabat yang ketemu dengan Aisyah, nanya, gimana ibadahnya Rasulullah? Begini, begini, begini. Wah, mereka kagum. Pulangnya tiga orang bikin janji, kalau gitu, orang pertama, saya akan sholat malam terus, enggak tidur. Yang kedua, saya akan puasa terus. Yang ketiga, saya enggak bakal nikah.
Rasulullah SAW dengar janji tiga orang ini, maka didatangi orang itu. Saya ini Nabi, saya ini orang yang paling takut sama Allah. Tetapi saya sholat malam, saya juga tidur. Saya puasa, tapi juga berbuka. Artinya enggak terus-terusan. Yang ketiga, saya juga menikahi wanita. Nah, sehingga kalau batas berlebihan itu, mesti itu tidak baik. Ya, berlebih-lebihan itu adalah enggak baik. Yang kedua adalah atas sahul, meremeh-remehkan. Ya, meremeh-remehkan. Ya, akhirnya itu jadi kebiasaan. Kebiasaan bato'auhum anha, yaitu malas-malesan. Kalau ada hal-hal yang baik, dia jadi ogah-ogahan, karena jadi kebiasaan dia. Ya, kata Rasulullah SAW, dulu si Fulan itu suka sholat malam, nah sekarang meninggalkan. Kenapa? Ya karena memudah-mudahkan, meremeh-remehkan. Nah, artinya kalau dari batasan ini memang enggak matematis. Ya, enggak matematis kita itu intervensi sama keluarga. Enggak matematis teknisnya. Sehingga mestinya intervensi itu bisa bermakna buruk ya, ketika mengganggu siklus keluarga itu. Terutama sebenarnya intervensi itu adalah intervensi hal-hal yang teknis. Ya, misalnya memaksa untuk hal yang teknis. Anakmu sekolah nol kono, kono kaduan. Nah, itu kan jadi ribet ini keluarga ini, ya kan? Jadi hal-hal yang sebenarnya teknis yang bisa dimusyawarahkan oleh keluarga itu kita memaksa, intervensi sampai tingkat memaksa, nah itu enggak bagus. Nah, langkah baiknya hal-hal yang prinsip itu pun dimusyawarahkan ya dengan keluarga. Rasa pekiwuh kita untuk memberi masukan itu juga sebenarnya berbahaya. Tetapi ketika kita berlebihan dalam intervensi itu juga berbahaya. Nah, makanya nah terus gimana Pak? Ya enggak matematis itu tadi, ya kan? Tadi yang saya contohkan memang biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contohnya mesti ada yang ekstrim-ekstrim gitu kan. Maksudnya ekstrim itu kok segitu ya. Ya, tapi kita mestinya bisa mempunyai variabel tersendiri. Seperti tadi kalau kita dekat sama anak kita, maka kita itu ngomongnya bisa lembut ya, halus lah. Gimana Nak? Pendapatmu gimana? Kalau anaknya jauh, nah mungkin ngomongnya beda lagi. Nah gitu, jadi kalau kita kemudian sama sekali tidak memberikan masukan, tidak memberikan pendapat, apalagi keluarga ini sudah sampai tingkat berbahaya. Ya, jadi kemarin tetangga saya itu termasuk keluarganya sukses ya. Salah satunya ada yang dokter gigi ya. Dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah itu kalau ke RSI saya ngubungi dia langsung. Mas, ini anak saya mau periksa gigi. Iya Pak, nanti tak dahulukan. Wah, jadi wah ini malah menzalimi orang lain ya. Ya. Nah, itu cerita ibunya. Cerita ke saya, anaknya yang nomor sekian ini itu punya anak pertama yang dititipkan sama mbahnya. Mbahnya itu luar biasa cintanya sama cucunya, apa-apa dituruti. Sekarang anak itu sudah enggak sanggup mengendalikan diri lagi. Ya, enggak sanggup mengendalikan diri lagi, pokoknya apa aja harus dituruti. Sekarang udah minta mobil. Padahal masih sekolah. Ya. Nah, kelirunya, mereka ngomong kelirunya itu, kita itu pekewuh mau memberi masukan. Setelah kejadian anak pertama begitu, baru kita ngomong sama anak kita, hati-hati, ojo diculke bocahmu kuwi. Anak kedua gondeli tenanan sama orang tuanya. Anak pertama terlanjur. Nah, anak kedua ini jadi lebih baik. Ya, anak pertama wes sudah berat. Walaupun mendidik anak harusnya enggak pernah putus asa. Nah, gitu ya. Jadi melihat sesuatu yang berbahaya ya kita bicara sama anak kita. Enggak harus sampai tingkat ekstrim ya. Cagakmu gantinen ya. Palang pintunya diganti ya. Orang tuanya maksudnya baik, anaknya terlanjur husnu suudzon karena habis ikut sekolah ayah ya kan.
delok lawange kok olomen ya, ning omah ana jati, ganti wae palange gitu kan. Wah, gawat ini. Nah, gitu ya. Jadi intervensi yang tadi saya contohkan tuh memang diambil dari kisah-kisah yang sahih, cuman ini kan satu contoh, dua contoh. Supaya memberi contoh pada kita itu jangan berlepas diri terhadap kehidupan anak kita. Sampai mereka dewasa pun jangan berlepas diri. Ya, kita tetap ya intervensi secara proporsional kepada anak kita. Nah, gitu. Cukup ya, Ustaz, cukup. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cahya, Pak. Kelompok 5. Mungkin sharing metode aja, Pak. Terkait dengan tadi ya, zikir wiritan. Wiritan anak-anak tadi. Saya merasakan ya terkait dengan metode itu, ya kita kadang-kadang menang, kadang-kadang ya frustasi gitu. Ya sederhananya gini, kalau kita menang pun rasanya itu enggak sukses banget gitu loh. Kadang-kadang anak akhirnya melakukan apa yang kita suruh gitu, mana salat ya. Anggir disuruh ya santai aja lah. Koyo opo wae ngene iki. Anak bisa nego seperti itu loh. Padahal kalau kita membayangkan dulu saya gitu dengan orang tua itu ya di baru dipanggil namanya aja langsung siap kafe itu ada dikasih. Sedangkan kalau sama anak itu ya kadang-kadang menang kita itu enggak puas banget gitu ya. Subuh makanya bangun, tapi ya di jamaah di musala ya gelendetan, semuanya ruko, bangun itu sujud dia enggak bangun-bangun gitu. Terus gitu sampai selesai, saya tanya, nunggu jamaah semua selesai baru saya ambil gitu. Nah, kadang-kadang hal yang itu kadang-kadang seminggu gitu masih sempat ya, tapi kadang-kadang lah ya itulah kesabaran itulah. Akhirnya mental metode itu yang mungkin ada sharing start terkait dengan ya enggak 99-nya tadi. Itu aja, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kadang-kadang kita itu trauma dengan sesuatu yang harusnya enggak trauma. Ya. Jadi dulu kita masih kecil, itu bapak kita galak. Ya. Ayo, nyapu. Ya, sambil bawa gitik itu. Orang nyapu ceples gitu kan. Sehingga kita nyapu sambil nangis, ya kan? Ngersihin ngosek kamar mandi sambil nangis. Dalam benak kita, nyapu itu adalah hukuman. Bersihkan kamar mandi, hukuman. Ada lagi hukumannya adalah tilawah. Jadi dia tuh menganggap tilawah itu hukuman, ya kan? Nah, setelah kita gede, kita tuh tiba-tiba punya trauma dan membuat antitesa sendiri. Ya pokoknya anakku aja rekoso kayak aku. Maksudnya jangan nyuci, jangan ngepel, jangan tilawah, ya kan? Jom masak. Akhirnya iso apa-apa bocah iki. Hanya karena trauma yang enggak bener. Iya. Kata-kata sing penting anakku ora rekoso, itu hati-hati. Ya. Seharusnya yang kita rubah adalah metode marahnya. Kita itu kan bisa toh memerintahkan tanpa marah, ya kan? Kan bisa itu. Yang kedua adalah ekspektasinya keliru kita itu. Ya. Kita itu menganggap sesuai dengan pikiran kita. Sehingga mesti marah kita itu. Bocah ki nek kandhani pisan mbok manut. Nah, itu kan menurut kamu, ya kan? Kemudian bocah kok ora kaya sing tak pikir. Nek salat subuh ki sujud ya tangi. Lah kok turu, ya kan? Ya. Kayaknya turunan mungkin ya.
suka turu maksudnya. Ya. Nah, ekspektasinya yang harus digeser. Ya, kenapa? Ya enggak mungkin samalah orang itu. Yang pertama itu. Dan yang namanya berubah, ya harus kita ikuti perubahan itu. Jangan kemareman kita itu kita ukur dari maremnya kita sendiri, enggak bisa. Mestinya anakku ki podo karo kae. Ya, iya. Berarti dijolne bapakne kate. Enggak bisa gitu itu. Makanya untuk menangani itu, makanya saya sampaikan tadi wiritanya sampai 99. Maksudnya apa? Aja kesusu nersu, wong urung 99 kok wis nesu, ya kan? Maksudnya gitu, jangan bikin ekspektasi sendiri. Dan yang kedua, kita tuh sudah siap-siap, mesti enggak akan berubah hari ini. Sehingga kita juga siap. Ya, anak kita dikasih tahu sekali. Ternyata sesuk ngono meneh. Ya, itu kan mirip kakak saya. Kakak saya bilang, anakku ki lho dik ora iso mandiri. Salat tetak dioyak-oyak. Nah, saya meneng wae jane karena kakak arep nasihati ra penak juga ya kan. Ya, saya belum ngomong wiritan 99 ya kan. Nah, jangan berpikir yang sama dan sesuai dengan perasaan kita itu nanti jadi marah. Setiap orang itu yang ekspektasinya bukan ke diri kita, tapi ke orang lain, biasanya emosinya enggak terkendali. Setiap orang yang ekspektasinya terlalu tinggi, melampaui kemampuan dirinya, mesti bakal kecewa. Ya. Contohnya, kudune tonggoku ki nulung aku lho. Lho, kowe kok ngudok-ngudoke tonggomu gitu kan? Kenapa kamu mengharus-haruskan tetanggamu? Ya terserah tetanggamu. Kan gitu. Ternyata enggak nulung, marah kan? Itu namanya kita tuh punya target tapi untuk orang lain. Ya padahal target itu jangan orang lain ya diri kita. Ngopo ya tonggoku ki kok bersikap rapi karo aku? Ya terserah dia. Yang kemarin tetangga saya tuh datang, anaknya pakai tato gitu. Ya dulu pernah di penjara, dia datang ke rumah. Pak, saya itu mau tobat katanya. Umur saya udah 21 tahun, masa saya gini terus? Tapi selalu tetangga itu bilang, wah nek kowe ki ra iso berubah, oncah residivis. Nah saya bilang ke dia, wong apik ki karo tonggowe diomong. Apa meneh nek duwe cacat. Ya. Jadi kalau dengan tetangga itu kamu enggak usah mikir apa sikap tetangga sama kamu. Nanti kamu marah terus. Tapi yang kamu pikirkan adalah apa sikap yang baik saya untuk tetangga. Sehingga tonggo arep ngopo terserah, arep ngomongnya terserah arep. Wes terserah orang nilai iya terserah. Kenapa orang itu suka marah sama tetangga? Karena targetnya ini wong liya. Ya kan? Aku loro tak tilii, saiki ra miliki aku, ya kan? Ada lagi aku loro kowe tak sumbang 50.000. Lah kok nyumbangmu 5.000? Ya kan? Nole kurang siji. Nah, dengan anak juga gitu, kalau kita ekspektasinya ke orang lain, lah keliru. Mestinya justru kita memaklumi. Memaklumi itu maksudnya memahami. Anak kita itu enggak sama dengan kita, ya. Suasananya juga berbeda. Belum lagi apa karakter dia itu juga berpengaruh ya terhadap anak kita. Nah, kalau kita ekspektasinya juga terhadap diri kita berlebihan, nah itu nanti juga kita kecewa. Ya. Saya mentarget 1 bulan khatam. Ya. Hafalan saya 30 juz, saulang 30 juz ya kan. Nah itu ketika kita enggak bisa nanti kecewa sendiri. Makanya yang dirubah setting mental kita sendiri. Ya kita nikmatilah anak kita itu. Bahkan berjanjilah, bapak ra bakal menyerah dengan kondisi kamu. Itu disiapkan terus. Ya bapak, kamu sampai tua sujud keturun, bapak tetap enggak kecewa. Neng tugas bapak adalah mengingatkan. Makanya nek sholat aku jejer kowe, nek cilik tak senggol, barang wis gede jiwit, ya kan? Ya kira-kira gitu mental kita. Apa anak bisa berubah enggak? Anak saya pulang dari tetangga bawa oleh-oleh. Bilang apa? Kurang ajar, ya kan? Ini oleh-oleh dari tetangga. Kita bilang, enggak boleh, enggak soleh itu. Enggak soleh ya, Bi? Ya, enggak soleh. Tapi dalam hati kita harus ditanamkan lagi, mesti engko ngomong meneh. Itu, nah benar agak sulit, kurang ajar, nah ya kan, kita udah siap-siap, tapi kalau nggak siap-siap, ya nesu, dik mau dikandani, ya kan, enggak,
akhirnya apa? Saya akan perang sekuat terus sama anak saya. Dia ngomong gitu, enggak soleh. Nanti ngomong gitu lagi, enggak soleh. Gitu. Wiritan 99. Ya. Ada seorang bapak itu waktu pengajian ngantar saya pulang. Dia cerita ke saya, Pak Ustadz, gimana ya caranya sabar ngadepin anak saya? Anak saya tuh sangat muakal katanya. Wih, hebat men. Terus saya tanya sama bapak itu, anaknya umur berapa pak? Sekarang 5 tahun kata dia. Wih, aku ya kaget. Terus saya bilang sama bapak, bapak pengen sabar ngadepi anak bapak? Iya. Saya kasih tahu satu aja pak resepnya. Apa? Anak bapak baru 5 tahun. Ya kan? Jadi bapak harus ngerti itu. Ya. Anak 5 tahun tuh jangan bikin ekspektasi macam-macam. Ya, pertama siaplah dinding itu dicoret sama anakmu. Ya kan? 5 tahun ngambil spidol, rehat itu kan? Kalau kita nggak siap, stres bener, wah gitu terus ya, mati kita. Ya kan? Bentino kaget terus. Ya, kagetnya tambah lagi koleksi keramik. Wah udah, ya kan? Tiap hari klotak. Nah, pecah ya keramiknya. Ketika anak kita 5 tahun, ya koleksi plastik, ya gelas plastik, vas plastik, bantingan sak keselmu, ya kan? Kita udah siap, ya. Kena umurnya segitu. Kemarin tetangga saya Ronda bilang, wah putu kuloku nangis terus pak. Lah putune saya bayi. Ya saya bilang, lain gak pak? Nek pancen umur sak monten niku nggih nangis. Terus dia masih belum paham. Terus saya bilang, Cobi mungkin nek putune jenengan ngomong, "Mbah, aku luwe." Jenengan lak kaget. Oh, nggih Pak, nggih saya bilang gitu. Lah iya anak segitu tuh ya nangis. Lah piye? Kita harus sadar lah segitu tuh nangis. Cuman orang tua harusnya jeli nangisnya nangis apa? Kan kelihatan beda ya. Nangis kesakitan apa nangis? Biasanya orang tua jeli yang kayak gitu. Nah gitu ya, jadi kita harus siap-siap. Nanti kalau ukurannya maremnya kita, kadang-kadang kita njiwit anak itu marem. Untuk apa? Nutupi rasa malu kita. Ya kan? Padahal gak harus digitu kan? Kadang-kadang anak itu gak ngerti. Anak pulang, cerita sama bapaknya. Ya, aku tadi masuk kantin, delik, sembunyi, ngambil permen gak ketahuan. Ya kan? Hebat gak? Gitu kan? Bapak era terima ya kan, sini tanganmu tuh gitu kan. Loh padahal anaknya cerita hebat loh itu. Berarti kan bapaknya harus memberitahu bahwa ada yang tidak hebat kayak gitu. Maka kita bertanya sama dia, berarti kamu ngambil barang nggak izin? Iya. Baik nggak itu? Mikir juga dia, enggak. Itu namanya mencuri. Nah kamu mencuri. Berarti kamu harus kembalikan barang itu. Besok dikembalikan. Tapi aku gak berani. Ya, nanti ayah yang ngantar. Gitu. Jangan dimarem-maremi awake dhewe. Ya kan? Karena anak itu prosesnya loh. Jangan dilihat hari ini. Kalau kita lihat hari ini, okay, mangkel ya. Kadang anak kita sekitar bodoh ini paling berbakti sama orang tua. Dan ada kisah itu, ibu yang di pesawat itu. Berangkat naik pesawat ketemu seseorang ditanya, ibu mau kemana? Kesana. Kemana anak saya? Dia jadi apa? Pimpinan BUMN. Yang di sana jadi apa? Jadi apa? Hebat anak ibu. Ya. Yang disebutkan anak 2, 3, 4. Ditanya anak nomor 1, gimana bu? Nangis ibunya. Kenapa ibu nangis? Dia anak yang paling hebat. Kenapa dia paling hebat? Dia jadi direktur BUMN? Enggak. Dia sekarang di rumah sama saya. Kenapa dia hebat? Dia hebat karena ketika dia SMA, ayahnya mati, meninggal. Dan dia bilang sama ibunya, saya berhenti sekolah. Padahal dia juara sejak SMP. Sampai SMA juara, dia berhenti sekolah, bantu ibunya. Akhirnya dialah yang bayari sekolah adik-adiknya dan mendoktrin adiknya harus lulus sampai kuliah. Dia sendiri enggak. Nah jadi anak itu kan gitu, nggak bisa kita hakimi hari ini, nggak bisa, ya nggak boleh kita hakimi hari ini. Kita ngikuti dia. Coba anak kita yang kayak gitu, saya tuh pernah anak saya tuh rewel di mobil ketika masih kecil. Saya tuh jengkel di mobil udah capek, anak rewel.
akhirnya saya muter ke restoran gitu. Udah di sini dululah, ngilangin rasa jengkel juga. Anak-anak turun juga di situ. Ketika saya istirahat itu, ada mobil yang datang. Dan mobil itu jauh lebih baik dari mobil saya, ya kan? Saya semula ya nggak terlalu peduli, sambil duduk sambil lihat-lihat itu. Kemudian turun ada babysitternya gitu, pakai baju seragam gitu, berarti orang kaya beneran. Yang saya kaget adalah ketika anak ada anaknya kecil di situ tuh masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi lari nggak pakai celana. Ternyata anaknya nggak normal. Ya akhirnya babysitternya ikut lari, bapak nih lari, ibu nih lari. Aku mikir, wah anakku ini normal ya. Ning dik mau kiming rewel. Coba kalau anak saya kayak gitu, repotnya kayak apa? Setelah itu saya bilang pada istri anak-anak, udah berangkat lagi si rewel, rapopo, ya kan? Kenapa? Ah, sing anaknya kok yang udah sabar, ya kan? Wes si rewel terserah, ya kan? Ono pembandingnya. Jadi anak kita itu kan kadang-kadang baik-baik saja, nggak ada masalah. Kita aja yang punya target yang nggak pas dengan kondisinya dia. Nah makanya tugas ayah adalah mendampingi, ya mendampingi perjalanan perubahan dia sampai dewasa. Nah gitu ya. Jadi jangan dibuat ekspektasi. Makanya tadi saya sebut wiridan itu nggak ada dalilnya sebenarnya. Tetapi memang kalau tugas orang tua cerewet, iya. Luqman al-Hakim bukan nabi, tapi namanya diabadikan jadi nama surat. Namanya ditulis dalam ayat. Kenapa? Cerewet. Makanya diawali dengan Qala Luqman. Berarti kan cerewet itu. Ya. Luqman ngomong sama anaknya. Sampai berapa? Satu, dua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustaz, nama saya Rohmadi. Saya dari kelompok 3. Kebetulan sampai saat ini alhamdulillah anak saya baru 2. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya sangat sederhana sekali dan mungkin taktis juga. Yang pertama menyambung dari tema yang disampaikan, sejauh mana sih kita mengatur batasan marah gitu ya, karena selama ini khususnya buat saya pribadi itu memang sangat luar biasa memanage amarah gitu ya, artinya terutama kepada cobaan-cobaan yang dikasih sama anak, karena memang ketika kita pernah marah, anak itu ternyata juga bisa marah. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara memberikan argumentasi-argumentasi yang sekiranya bisa diterima dengan akal anak, karena kadang kita menjelaskan dia butuh jawaban yang bukan hanya sekali dua kali, tapi bahkan berkali-kali. Semisal kayak peristiwa malam ini begitu ya, ketika saya sampaikan saya mau ngaji begitu, anak saya itu mau ngikut, tapi padahal dia itu pengantuk, istilahnya nggak tahan ngantuk dan tidur. Nah saya jelaskan, bilang gini, Lai, kamu nanti kalau mau ikut, pertama kamu ngantuk, terus yang kedua nggak ada temennya kemungkinan, dan kamu akan bingung nanti tidur di mana. Dia punya jawaban, saya nanti bisa tidur di mobil ya, dia bilang begitu. Nah tapi waktumu itu panjang, waktu saya itu panjang, dia bilang nggak apa-apa, nanti kan bisa dibuka, katanya. Kan jendela bisa dibuka. Nah saya jelaskan lagi, saya nanti gak bisa mantau kamu karena tempatnya itu informasinya di dalam, gak di luar seperti biasanya. Kan gak apa-apa katanya, aku aman katanya. Sudah, akhirnya perdebatan panjang itu kurang lebih hampir setengah jam sebelum saya berangkat ke sini. Jadi ending-endingnya tetap anak itu nangis dan lumayan merengek untuk mencoba ikut dan dibela sama ibunya. Nah artinya di sini yang saya sampaikan adalah treatment-treatment seperti apa sih ketika kita menghadapi ketika anak itu butuh penjelasan yang ternyata bukan sekali dua kali dia mau menerima, tapi bahkan berkali-kali dia lumayan istilahnya ingin mendebat kita. Apakah kita harus ada batasannya tertentu untuk mengkat bahwa kamu harus ngikut ini dan ini dan sebagainya. Nah, mungkin itu Tat. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua ini ya, argumentasi kenapa kita nggak ngikutin anak kita aja. Ya, saya pernah ketemu dengan anaknya teman habis rekreasi dari Kaliurang. Saya guyoni dia, wah enak ya, seneng ya,
habis rekreasi di kali orang, dia bilang enggak seneng. Kenapa? Itu kan maunya api. Lah terus kita itu tadi maunya ke pantai, tapi api bersekukuh ke kali orang. Ya, akhirnya kita ke kali orang, ya kita di sana ya daripada enggak aja. Lalu kenapa enggak kita ikuti anak aja? Ya udah, gitu kan. Kita piknik kemana? Pantai ya. Ya udah ke sana. Ya. Artinya ada kalanya kita harus mengalahkan keinginan kita sendiri. Enggak apa-apa. Apalagi argumentasi dia pinter, berarti dia cerdas anak itu. Enggak apa-apa nanti saya di mobil lo, ya sudah, yuk berangkat. Ya. Nanti kalau sudah dicoba kan baru tahu anak kita itu, ya kan? Takut, nah besok masih ikut lagi enggak? Enggak, ya kan? Tapi kadang-kadang anak itu pemberani. Jadi ya enggak apa-apa. Ya. Anak kadang-kadang anak gitu, dia punya karakter sendiri. Anak saya pertama kalau enggak dijemput waktu SD nangis sampai ngompol. Anak terakhir enggak dijemput, jalan kaki pulang sendiri. Ya, nah jadi ketika itu tidak berbahaya, ya. Jadi tidak usah didramatisir bahayanya. Ya sudah. Anak diajak aja, ya kan? Kita ngikutin aja. Apalagi argumentasinya kuat dia ya. Oh, pinter weh, cah pinter. Anak saya dulu waktu kecil mau beli jajan di apotek Kimia Farma. Saya bilang, ada jajan di situ? Enggak usah jajan, enggak sehat. Ketika dia pulang, dia nanya gini, "Bi, kalau apotek itu jual barang-barang yang sehat ya?" Saya enggak ingat, saya bilang, "Iyalah. Tapi tadi kok Abi enggak boleh, kan ada jajan enggak sehat." Katanya, "Oh iya ya." Jadi, pinter juga dia. Ya kan? Harusnya kita kagum sama dia, menghormati kecerdasan anak kita. Nah, enggak usah di-cut. Ya, dan diskusi dengan anak itu kan ketika enggak berbahaya malah menyebabkan rumah kita jadi enak toh. Coba kalau dia enggak mau diskusi, meneng kabeh, ya kan? Ini malah kiomah apa kuburan, ya. Ya, jadi kita syukuri, pinter ya anakku, ya masih kecil aja sudah bisa gitu. Dan siklus dengan anak itu hati-hati lo. Anak itu ketika kecil kita keluar sebentar aja bilang ikut. Mungkin kita jengkel, tapi nanti SMP Anda mau ngajak, enggak mau dia. Ikut tapi yuk, enggak. Ya. Dan di saat itulah kita merasa kehilangan dia. Jadi ketika masih kecil ikut asal kondusif ya, enggak apa-apa, dikondisikan. Karena waktu itu enggak lama, nanti besar dikit enggak mau dia. Apalagi acara pengajian, manten, enggak. Kadang diajak ke warung aja enggak mau, kita makan-makan, enggak, aku makan sendiri. Ya, dia udah dewasa. Jadi anak itu ikut, ya dia masih kecil seneng sama kita. Dia besok tuanya ingat, saya suka diajak ayahnya ke sana, diajak ke ayahnya ke sana. Dan anak kecil itu kan enggak punya rasa sedih atau malu ya, seneng aja bawaannya. Ya diajak ngene turun ning isor ya seneng. Jadi diajak heroik sama ayahnya, mobil elek ya ora isin, ya kan? Itu anak-anak. Nanti gede dikit enggak mau dia. Nah, jadi makanya enggak usah berargumentasi, maksudnya di-cut enggak, ketika anak kita pinter gitu. Sudah, ya ayo bareng sama ayah, ya. Makanya marah itu seperti tadi yang saya sampaikan ya, artinya dan itu akhlak marah itu, ya. Kalau akhlak itu resepnya adalah pertama kita itu harus ngerti, yang kedua harus mau. Ngerti itu akal, mau itu hati. Ya, jadi kalau kita itu pengen punya akhlak mengucapkan salam pada orang, berarti harus ngerti dulu salam itu berpahala. Yang kedua harus mau dulu untuk menjalankan. Dan yang ketiga tadribul amal, latihan. Latihan sampai menjadi kebiasaan. Latihan pertama wis kliwatan, yorong salam, atret meneh. Assalamualaikum, ya kan? Tapi kalau sudah jadi akhlak, ketemu orang, ya assalamualaikum. Ya, marah juga gitu. Ada seorang wanita, suaminya meninggal. Nangis dia. Nangis tergeru-geru ya di makam suaminya. Rasulullah SAW lewat, kemudian dikasih tahu ibu, yang sabar ya, Bu. Dia marah.
kamu enak bilang sabar-sabar, coba ngerasain seperti saya. Ya Rasul diam terus pergi. Ada sahabat yang jawil, Bu, Ibu tahu enggak siapa tadi itu? Enggak tahu. Itu Rasulullah. Astagfirullah, dia langsung datang minta maaf. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, innas sobro fi sodamatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada benturan yang pertama. Jadi berarti kita enggak sabar ketika pertama terbentur langsung emosi itu belum terlatih. Berarti perlu latihan. Ya. Sehingga pertama kita harus ngerti dulu bahwa hati-hati marah itu bisa out of control. Ya, anak kita jadi korban karena kemarahan kita dan biasanya penyesalan itunya ya kan. Ya, ini menahan marah. Kalau enggak gitu berwudu. Artinya itu untuk mengendalikan diri kita ya. Nah, makanya kita syukuri punya anak yang cerdas, punya anak yang pinter. Persepsi harus dirubah. Zaman dulu anak-anak baik itu diem, itu anak solih, ya kan? Zaman sekarang ya enggak lah. Kita harus berubah bahwa anak kreatif itu baik. Ya enggak harus meneng, ya enggak. Ya dia anak yang baik, tinggal kita yang mengarahkan ke arah yang lebih baik dan tidak berbahaya. Ya jadi persepsi itu yang harus dirubah. Ya gitu ya. Jadi semoga anaknya semakin pinter, ya mengalahkan bapaknya nanti. Itu Pak Aziz. Okay. Pertanyaan terakhir, Gih Ustaz. Terakhir ya. Ya. Pertanyaan terakhir dari Mas ya, bisa berdiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rizky Bayu Kurniawan. Yang mau saya tanyakan adalah menjadi seorang ayah itu kan nggak seperti mie instan ya, bahkan mie instan itu kan tidak seinstan namanya. Apalagi ini menjadi ayah di yang memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah, harusnya seorang pemimpin memiliki planning yang jauh ke depan, apalagi batasannya sampai tadi, sampai kita mati ataupun sampai anak itu terus hidup gitu. Nah, perencanaan itu dibuatnya di mana Ustaz? Apakah kita harus membuatnya sebelum kita menikah ataupun ketika hari pertama mungkin dengan istri kita membahas planningnya ke depan, ini keluarga kita mau dibawa kemana. Kadang-kadang kan ada yang menjadikan keluarganya sebagai keluarga dakwah atau planning-planning yang besar, anaknya harus gimana gitu. Yang kedua adalah ketika menasehati anak itu harus memilih kata yang mana ketika kita menasehati anak, kita memilih kata tidak atau kata jangan, itu yang mana yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita memplanning ya keluarga? Sebenarnya memplanning keluarga itu bagus ya. Tetapi pertama planning itu planning global terlebih dahulu ya. Planning global terhadap keluarga kita bagaimana? Yang kedua, global itu bisa dirinci ya di dalam waktu yang lebih pendek lagi. Cuman ketika kita memplanning itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa apa ya, psikologis wanita dan laki-laki enggak sama. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan juga, ya kan? Jangan sampai ini planningnya malah bikin padu, ya kan? Bikin ayel-ayelan. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah bahwa mereka itu punya apa ya, punya hal-hal yang harus kita hormati dan istri juga harus menghormati kita. Misalkan selera, ya kan? Kemudian pilihan, ya itu bisa jadi berbeda dengan dia. Ditambah dengan ada variabel yang setiap saat bisa berubah di keluarga, ya. Artinya apa? Ya nggak hitam putih, tapi memplanning itu tetap lebih baik daripada nggak diplanning. Ya, tapi jangan hitam putih dan jangan seperti perusahaan yang detail banget sampai kita sendiri bingung, ya kan, untuk melaksanakannya. Karena kan ada hal-hal yang out of skenario dalam keluarga itu. Saya mau S2 sekian, tiba-tiba hamil, ya kan? Gimana Mi, mau S2? Males, ya kan? Ya. Nah, jadi
apa terus harus dipaksa? Nggak mungkin. Ada hal-hal yang out of skenario seperti itu, ya. Makanya planning itu tetap baik, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang jadi variabel-variabel seperti itu. Ya, jadi bisa jadi kita harus mengevaluasi lagi planning kita dengan perjalanan waktu. Ya, bisa jadi di tengah terjadi sesuatu yang bergeser dari keinginan kita. Ya. Karena setiap hidup itu dalam perencanaan bisa on the track, bisa juga enggak. Ya. Tetapi planning besarnya adalah membawa keluarga kita ke surga. Itu planning besarnya. Mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ditanya seorang, tiba-tiba telepon seorang ibu, ya manten anyar. Saya gimana Pak, suami saya itu? Suami saya itu pagi saya minta duha-duha. Dulu jalan, sekarang macet. Dia milih tidur, ya kan? Terus saya minta tilawah, saya minta gini. Ya saya bilang, Anda terlalu terpaksa memaksa diri, Bu. Lah kenapa? Loh, Anda itu ngikutin suami aja berpahala kok. Suami aja Anda tidur, enggak mau duha, melu turu tak kena jadi. Lah podo penake to. Lah itu dia itu ngeyel sampai suaminya, lah kamu tuh mau ngikutin aku atau enggak? Ya sampai atau kita pisah aja. Saya bilang gitu. Berarti dia kan maksa-maksain supaya menjalani yang sunnah. Lah wong patuh suami itu wajib kok. Salat duha kan sunnah. Wes melu bojomu, ya kan? Ngejak turu turu, ya kan? Gitu, gitu ya Pak. Iya, ya coba aja. Nanti kan enak, ya kan? Jadi berarti nggak jalan ke sunnah. Ah, itu yang wajib. Ya, nah jadi planning itu banyak variabel. Ya, tapi sebaik-baiknya tidak di planning. Bisa jadi planning itu mengikuti perkembangan yang ada. Di planning sekian anaknya lahir lagi. Berarti planning bisa bergeser, ya kan? Ada teman kita beli rumah. Sudah beli rumah, dibangun, depannya kosong. Ya. Depannya kemudian dibeli pengembang, dibangun ruko-ruko. Ternyata ruko itu sing nyewa, orang enggak beres semua. Rata-rata lakinya pada mabuk. Padahal anak ini, anaknya kita itu suka main ke situ. Nah, ini rukonya sini wong mabuk-mabuk. Pernah suaminya datang dalam keadaan mabuk, istrinya takut ditutup, ditendang pintunya. Pernah istrinya datang ke tempat teman kita ini dan minta tolong karena mau dipukulin sama suaminya yang lagi mabuk. Jadi kayak gitu, belum lagi omongannya. Akhirnya anak ini sampai ketika sekolah nulis di papan tulis. Isinya kepisuan kabeh. Ustadahnya ngerti. Nah, berarti planning harus digeser. Apa? Berarti kita harus pindah rumah. Jangan di sini rumahnya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, Al-jar qobladdar. Kalau cari rumah, lihatlah tetanggamu dulu, baru rumahnya. Kamu bisa ngatasi enggak tetangganya? Iya, masalahnya dulu tetangganya belum ada, ya kan gitu. Nah, sekarang setelah tetangganya ada, mau dievaluasi enggak untuk tumbuh kembangnya anak kamu itu? Ya, nah dia terus, ya kita mau pindah. Itu mungkin disewakan, kita cari yang lain. Nah, jadi ada variabel-variabel yang bisa jadi bergeser. Dan itu enggak bisa kita paksakan bisa. Tapi sekali lagi saya ulangi, di planning itu lebih baik daripada kita sama sekali enggak ada planning. Itu ya. Satu aja ya pertanyaannya ya. Oh, jangan sama tidak. Ya, kadang-kadang metode pendidikan barat itu mencekoki kita seperti segala-galanya gitu. Ya, jangan bilang jangan sama anak. Loh, Anda bilang jangan. Padahal Rasulullah SAW coba baca itu. Rasulullah SAW itu kalau memberitahu anak-anak pakai kata-kata jangan, jangan, jangan gitu. Artinya jangan alergi dengan jangan gitu kan. Jangan alergi. Ya. Tetapi juga maksudnya yang mungkin kita tangkap adalah jangan dikit-dikit dilarang anak kita itu. Kasihan eksplorasinya, nyoret tembok, jangan, ya kan? Ya, mau nyobek kertas, jangan. Jadi dia pokoknya kon meneng,
Nah itu mungkin maksudnya yang harus kita tangkap, ya. Jadi mereka kata jangan atau tidak, dua-duanya baik. Bahkan kalimat tauhid itu juga tidak dulu, tidak ada ilah kecuali Allah, ya kan? Nah tinggal bagaimana cara menempatkannya. Kalau itu berlebihan ya nggak bagus. Anak lagi mau kecemplung jurang, ibunya lagi mikir gimana nggak pakai kata jangan, ya kan? Nyemplung tenan anaknya, ya kan? Ya ibunya, jangan di situ. Wah keliru nih jangannya, ya kan? Ya enggak ada saatnya kita bicara gitu. Tapi kalau apa-apa dilarang lah, kasihan toh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya namanya anak. Anak itu mau ke masjid jangan dilarang. Cuman proporsional, ya. Saya ke Minomartani dulu itu ada imam selesai sholat langsung ke mimbar dan bilang, tadi anak kecil yang ramai itu setan semua. Jadi, wah aku nganti merinding, ya kan. Wah ini setan semua, ya kan. Lah ini takmirnya ya enggak benar, ya kan. Tetapi ada juga orang tua yang di Facebook itu sering biarkan anakmu bermain di masjid. Lah masjid itu dolanan apa taman? Ya kan kalau mau main-main di taman, kalau berbeda di masjid. Artinya kalau anak mau ke masjid itu dikondisikan, ya. Dipakai baju yang untuk sholat, diajari wudu, berangkat ke masjid sama abinya, dikasih tahu nanti jangan rame ya. Kalau temannya goda jangan ikut. Kan jangan itu. Ya kan? Coba cari kata yang jangan, wangel gitu. Ya kan? Malah anak radong, maksudnya api apa toh, ya kan? Nah, sampai di masjid cari saf yang aman, jangan di belakang imam. Ya. Pinggir apa agak belakang. Habis itu jangan deket sama temannya. Ketika sholat mulai, lah kok anaknya out of skenario? Itulah namanya anak-anak itu. Dan anak-anak kok seperti yang kita omongkan robot itu, ya kan? Jadi dia mulai lirik-lirikan sama temennya, kue ngopo, rapopo, ya. Bapaknya nganti rokaatnya keliru, soalnya ngikuti omongannya anaknya. Ya, itulah anak-anak ya kayak gitu. Tapi nanti pulang ditanya, tadi kok di masjid rame kenapa? Lah aku gini-gini, besok gak boleh rame loh ya. Nah itu ritual yang terus dijalankan. Ya, sampai anak itu gak rame di masjid. Jangan sampai biarkan anak-anak bermain di masjid cuman gitu aja. Gak katok endek, sikil kotor ya kan. Ya gimana dia bisa mengerti arti masjid itu tempat ibadah. Ya. Dan anak-anak itu kalau diajari gitu kadang-kadang lebih hebat loh dari orang tuanya. Saya pernah lihat anak kecil tuh mandiri, wudhu, kemudian sholat, ya ternyata bisa, ya. Nah jadi kata jangan atau tidak, ya proporsional aja.